Pas balik ini kalau bagus ini harus tidak bergerak ya. Nah, bergeraknya sampai nol berarti apa namanya? Dioda ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hardi Kreasi Channel, channelnya tutorial dan ide kreatif. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetes dioda menggunakan alat ukur multimeter analog dan digital. Ya, sekilas nanti kita akan tahu bedanya cara ngetes dengan alat ukur analog dan alat ukur dengan digital. Oke, tutorial ini saya tunjukkan untuk para pemula ya. Jadi untuk para senior ya tolong ini diabaikan saja karena mungkin sudah mahir. Oke. Bagaimana caranya? Ya, kita ikuti ya di video ini. Pertama, saya ingatkan dulu ini adalah dioda silikon ya. Jadi dioda silikon itu kakinya ada dua, yang satu adalah anoda, yang kedua adalah katoda. Oke, untuk yang anoda itu adalah yang tidak ada stripnya pita ya, yang ada strip putihnya itu adalah katoda, sedangkan yang tidak ada stripnya adalah anoda. Ya. Saya ulangi ya, ini yang sebelah kiri, ini adalah kaki anoda, ini yang sebelah kanan adalah kaki katoda. Oke, bagaimana cara mengukurnya menggunakan multimeter analog dan digital? Nah, oke, di sini saya siapkan dua buah alat ukur yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Ya, yang pertama untuk yang analog dulu ya. Untuk analog yang harus kita perhatikan adalah selektor ya. Jadi untuk selektor itu kita tempatkan pada posisi pengukuran tahanan yaitu kali 1K ya. Kali 1K. Kita ubah dulu. Nah, kali 1K. Kemudian tidak lupa harus kita cek dulu perutnya ya, perutnya kita cek dulu, kita hubung singkat. Nah, ini wajib ya, harus kita cek dulu. Nah, bagus ya. Kemudian yang multimeter digital ya, caranya bagaimana ya? Multimeter digital selektornya harus kita tempatkan pada posisi simbol dioda ya, kita putar dulu, kita onkan dulu ya. Terus kita geser ke simbol dioda ya. Ini untuk kelihatan. Ini di apa display ada gambarnya simbol dioda. Oke. Yang pertama ini harus kita perhatikan ya. Jadi untuk multimeter analog ya. Untuk multimeter analog ya, maka kita perhatikan probe-nya ya. Nah, dioda itu sifatnya adalah akan mengalirkan arus apabila ya, apabila anoda mendapat polaritas kanan positif, katodinya negatif. Ya, itu ya. Terus yang akan kita cek ini sebenarnya adalah namanya tahanan maju ya, atau tahanan forward dan tahanan reverse ya. Untuk menggunakan yang menggunakan multimeter analog ya. Jadi cara gimana ya, probe ya, probe hitam ya, itu adalah polaritas positif dari baterai. Probe merah polaritasnya adalah negatif dari baterai. Jadi colok atau probe hitam kita tampilkan ke anoda ya, anoda ini katoda. Nah, yang merah ke katoda. Kita tampilkan ya. Ini harus menghasilkan jarum yang bergerak. Nah, bergerak kurang lebih 2/3 bagian ya, jadi tidak sampai nol. Nah, ini berarti kalau menunjuk begini ya, langkah pertama. Yang kedua harus kita tukar, kita balik ya, kita tukar probe-nya. Kalau kita tukar atau kita balik ya.
Tolok merah di anoda, tolok merah hitam di katoda. Ini harus tidak bergerak. Nah, harus tidak bergerak cerminnya, tidak bergerak. Nah, seperti ini dioda adalah bagus. Ya. Oke, ini untuk yang melibatkan analog. Sekarang kalau yang digital, kita harus perhatikan ya bedanya. Untuk pengukuran dioda menggunakan monitor digital, ya, ini kelihatan berlawanan ya dengan cara menggunakan monitor analog. Ya, perhatikan ya. Jadi untuk probe-nya ya, itu untuk yang ada itu harus probe merah, probe hitam di katoda. Jadi ya, saya kreatifkan ya, nanti hasilnya harus display menunjukkan angka yang bagus. Oke, nah ini menunjukkan angka 0,519. Nah, jadi bergerak. Nah, ini harus menunjukkan ya, dan kita tukar. Ini harus menunjukkan ya, berarti nah, harus menunjukkan angka. Kalau kita tukar balik probe-nya, ya, ini harus tidak menunjukkan angka, jadi display-nya adalah OL atau open loop. Nah, ya, jadi bedanya di situ. Untuk untuk dioda yang bagus, ya. Jadi untuk multimeter digital, ya, probe hitam di anoda, probe merah di katoda. Itu harus tidak menunjukkan angka, ya. Kalau probe merah di anoda, ya, ini sesuai ya, kutub polaritas anoda kan positif, ya, aslinya negatif. Ini harus menunjukkan angka, ya. Ini harus menunjukkan angka. Probe merah di anoda, probe hitam di katoda. Nih ya, terus saya kembali lagi ke yang analog. Jadi kalau yang analog yang nanti dalam bergerak itu adalah ketika tolok hitam di anoda, tolok merah di katoda. Nah, oke, kita balik, tidak menunjukkan pergerakan jarum. Oke, ini yang pertama ya. Jadi untuk dioda yang bagus. Sekarang yang kedua. Kalau yang dua ini diodanya sama, ya, sudah sama dioda silikon. Pertama, kalau menggunakan multimeter analog, ya, caranya sama dengan tadi, ya, probe merah di katoda, probe hitam di anoda. Nah, ini seharusnya jarum bergerak 2/3. Kita cek. Nah, ini berarti mentok, ya, mentok berarti nah, ini short ya. Short. Terus kita balik. Balik. Ini kalau bagus ini harus tidak bergerak ya. Nah, bergeraknya sampai 0 berarti apa namanya? Dioda ini short. Ya. Itu kalau menggunakan apa namanya? Multimeter analog. Sekarang yang menggunakan multimeter digital ya. Lainnya sama, jadi probe merah di anoda, probe hitam di katoda. Apa hasilnya? 1/3. Nah, ini pip ya. Tuh, berarti apa ini? Hubung singkat. Kita balik. Nah, sama ya, bunyi pip. Berarti dioda ini rusak. Jadi kalau menggunakan monitor digital, kalau short bunyinya pip. Ya, itu ya. Jadi yang multimeter analog yang short maka jarum mentok sampai 0. Oke, hanya itu informasi tentang cara ngecek dioda menggunakan multimeter analog dan menggunakan digital dan apa tadi perbedaannya. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.